أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Tuan-tuan penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita bersama-sama dalam program Jom Tanya Pakar. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita akan mengupaskan tajuk yang menarik, iaitu COVID-19 pemulihan kepada institusi agama. Jadi untuk bersama saya kita mengupas tajuk yang begitu penting juga dan realiti pada masa ini, saya bersama di sini, iaitu dijemput khas daripada Jabatan Mufti, iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Abdul Zaki bin Muhammad Zain. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya maklum program Jom Tanya Pakar ini berkudara mengikut isu-isu semasa yang kita telah jadualkan. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini sesuai dengan suasana kita pada pagi ini yang masih dalam PKP. Jadi diharapkan tuan-tuan sedang penonton dan masuklah sekalian dapat menjaga SOP lah yang telah ditetapkan walaupun secara online. Kalau tuan-tuan berada dalam office dan sebagainya, tetap kena mengikuti SOP yang telah disediakan. Jadi insyaAllah bersama saya pada pagi ini Sohibul Fadilah Tuan Haji Ahmad Zaki bin Mu'azzin akan mengupaskan tajuk COVID-19 pemulihan kepada institusi agama. Jadi insyaAllah slot kita pagi ini akan dibagikan kepada dua sesi, iaitu sesi pertama berkurang dalam satu jam kita akan bicara, sebab program kita akan berlangsung selama dua jam. Jadi diharapkan sedang penonton sekalian tidak beralih ataupun tidak bergerak ke tempat lain. InsyaAllah kita dapat sama-sama tunggu hingga selesai, dan diharapkan dapat like dan share di page Pusat Islam dan Pengurusan Islam FB Live, dan juga diharapkan tuan-tuan dapat berkongsi lah, ataupun boleh bertanyakan soalan dan boleh dimuatkan dalam ruang komen nanti, insyaAllah. InsyaAllah sesi yang ketiga nanti kita akan bukalah kepada slot ataupun sesi pertanyaan. Jika tuan-tuan sedang penonton ada persoalan, ataupun sambil-sambil nanti Sohibul Fadilah mementangkan pembentangan beliau, boleh tuan-tuan create ataupun cari idea untuk mengumpulkan soalan, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, ya, tadi saya berfaham ya. Saya menjemputlah untuk tuan mengupas tajuk ataupun persoalan yang telah berkisar dalam suasana kita dan juga bertepatan dengan pejabat mufti ataupun merujukan negeri Pahang. Iaitu, jadi saya menjemputlah Fadilah untuk menjelaskan iaitu sejarah dan juga musibah yang melanda bumi Malaysia, khususnya negeri Pahang. Saya Fatah Al-Mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malaka mabak. Rabbi surahli sadri wa yasli amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli famaba. Masih pada adina saya Ustaz Abdu selaku moderator ataupun pemudahsyara pada pagi ini barisan
tenaga produksi FB Live pimpin ya Universiti Malaysia Pahang, semua yang mengikuti siaran ini secara live, sama ada tuan-tuan guru saya yang di luar sana daripada di kalangan student ataupun kaki tangan, pegawai kaki tangan UMP, dan semua masyarakat yang mengikuti live FB pimpin. Jangan lupa share banyak-banyak program-program pimpin ini. Di sini melibatkan libat urus tentang permasalahan ummah kita yang telah dibuat oleh pimpin kepada masyarakat kita, khususnya bagi rakyat negeri Pahang. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan, dan kita masih lagi berada dalam PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Bermakna di situ kita telah mengharungi lebih daripada 3 bulan sejak daripada 18 Mac sehinggalah ke hari ini. Kita berada dalam satu arahan perintah yang mesti kita ikuti untuk kita jaga kita supaya kita dapat menangani ataupun kita memutuskan rangkaian COVID-19 ini daripada menular di kalangan masyarakat kita. Pertama sekali, kalau kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Sesungguhnya setiap musibah, setiap perkara yang datang itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuma bagaimana kita untuk mengambil inspirasi, sama ada mengambil dari sudut positif ataupun negatif kepada apa yang berlaku kepada hari ini. Mungkin negatifnya, dia akan telah memberikan satu impak yang cukup besar kepada ekonomi negara kita, termasuk juga kepada ekonomi bagi sahabat-sahabat kita di luar sana. Mungkin juga adalah satu perkara yang boleh menyebabkan terputusnya ikatan ataupun pertalian ataupun silaturahim di kalangan kita dengan adanya PKP. Dulu kita boleh sembang-sembang santai di kafe, di kedai-kedai makan, di ruang-ruang rehat dan sebagainya, dengan duduk rapat-rapat. Hatta semayang pun dulu kita boleh rapatkan saf, luruhkan saf, rapatkan saf. Sekarang ni kita kena jarangkan saf, luruskan saf tapi jarang-jarang, maknanya ada penjarakan. Justru itu, kalau kita melihat apa yang musibah yang melanda kita pada hari ini, bukan hanya di Malaysia sahaja tetapi di seluruh dunia, hampir dekat 200 buah negara yang mengalami isu yang sama. Cuma kita berbangga dengan pimpinan negara kita, dan juga terutamanya frontliner, termasuk juga di kalangan kita semua yang dapat menjaga SOP. SOP sekarang ni sudah menjadi satu perkataan yang menjadi kebiasaan kepada kita untuk jaga sikit-sikit SOP. Justru itu bila mana kita cerita tentang sejarah tentang musibah. Kita pernah musibahnya banjir tahun 71. Saya tidak hidup lagi masa itu, tidak ada lagi. Tapi diceritakan bahawa banjir itu cukup besar, cukup memberikan satu tekanan kepada masyarakat kita, khususnya di negeri Pahang. Dan saya berkesempatan di Kuantan, banjir tahun 2014 di hujung bulan 12 itu, satu tekanan juga kepada masyarakat kita di Kuantan khususnya. 2013 berlakunya banjir di sebelah barat, di Lipis, di Jerantuk dan sebagainya, di Pekan. Justru itu kalau kita lihat musibah ini dari sudut itu, dari sudut banjir, kita ada musim kemarau, kita ada juga musim penyakit, kita ada HIV/AIDS, kita ada malaria, kita ada kusta, kita ada H1N1, kita ada SARS dan pelbagai lagi penyakit-penyakit yang silih berganti, yang dihadapi bukan di peringkat kita sahaja tetapi di peringkat dunia. Namun bagaimana kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, menerima segala ketentuan ini dengan kita membuat langkah-langkah untuk kita mengatasi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah dengan adanya musibah ini kita menjadi gundah gulana dan kita menyalahkan takdir, dan kita tidak ada membuat apa-apa persiapan, persediaan untuk mengatasi isu ini. Justru itu, sahabat-sahabat kita Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya setiap musibah yang melanda kita itu, satu, dia akan mengangkat martabat kita. Yang kedua, dia akan menghapuskan kesalahan ataupun dosa-dosa kita.
inilah yang telah diterapkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, menyebabkan umat Islam bila mana berlakunya suatu musibah, maka apa yang dikatakan, Allah mengajar kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa jua musibah yang berlaku ke atas diri kita, maka ucapkanlah, sesungguhnya semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kepada Allah kita akan dikembalikan. Maknanya, bila mana kita bercerita tentang musibah ini, kita kena balik semula kepada asasnya, iaitu siapakah yang memberi musibah dan siapakah yang akan mengangkat musibah itu sendiri. Maka tidak lain tidak bukan adalah segala-galanya didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, untuk menguji umat manusia supaya lebih taat kepadanya. Maka dengan musibah tadi adanya rahmah. Dengan musibah juga kita lihat kaum-kaum bapa, suami-suami, ya, lelaki-lelaki di luar sana, pada bulan Ramadan yang lalu, bila mana kerajaan telah tidak membenarkan untuk untuk kawalan, ya, kepada jangkitan penyakit, maka Ramadan kita dapat kita lalui dengan tanpa ada apa isu-isu yang berbangkit. Maka alhamdulillah, rumah-rumah kita, ya, dipenuhi dengan solat-solat tarawih witirnya, ya, berkumandang bacaan-bacaan pada suami kita, diikuti dengan diaminkan isteri dan anak-anak kita. Maka inilah antara salah satu rahmat yang Allah turunkan, penyakit adanya rahmat di situ. Perkumpulan anak-anak di rumah, ya, disebutkan, ya, dinyatakan penurunan kes jangkitan ketara dalam tempoh PKP ini, bila mana anak-anak tidak berkeliaran ataupun anak-anak kita tidak keluar lewat balik lewat daripada sebelah malam ataupun di siang harinya. Maka dengan itu rahmat kepada kita bahawa dengan adanya musibah ini juga adanya diturunkan bersamanya rahmat, yang kalau kita nak dapatkan sesuatu itu, maka kita boleh melihat dengan apa yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Justru itu kepada sedang pendengar, ya, yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah ataupun apa yang berlaku kepada kita pada hari ini adalah satu sejarah buat diri kita sendiri, bagaimana kita melalui perkara ini dengan penuh tenang. Dan walaupun kita masih belum berjaya sepenuhnya, namun di mata dunia mereka melihat negara kita dapat mengawal, dapat menangani COVID-19 ini dengan penuh tertib, dan dikuatkan lagi dengan masyarakat kita yang cukup-cukup hebat menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, begitulah kupasan yang disampaikan oleh Sahibul Al-Fadilah Tuan Haji Ahmad Zaki. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan atas kupasan yang diberikan tadi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa like and share, dan share video ini, FB Live ini. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi dengan rakan kita yang lain, insyaAllah. Jadi kita teruskan sesi kita, iaitu tuan, apakah peranan Jabatan Mufti khususnya konteksnya sebagai jabatan yang penting dalam mengeluarkan arahan untuk rakyat. Jadi rakyat kalau di Tuan Putrajaya kita rujuk pada Kementerian KKM dan sebagainya. Tapi bagi konteks di negeri Pahang khususnya, pejabat mufti lah merupakan tempat rujukan utama selain daripada Jabatan Agama Islam negeri Pahang. Jadi boleh Tuan jelas kupaskan tajuk ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahualam. Terima kasih adina saya Ustaz Abdul. Sedang pernah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali bila kita sebutkan mufti, mufti ini adalah satu badan, satu induk yang memberikan satu fatwa kepada masyarakat. Sebelum saya menceritakan tentang peranan mufti, kita lihat sebuah kerajaan Islam, contoh kita buat di negeri Pahang ini,
kita ada agensi-agensi agama yang menguruskan hal ehwal Islam, ya, masyarakat kita. Kita adanya Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Faham. Majlis Agama adalah sebagai induk utama, ya, agama kita di negeri Faham, yang mana di diketuai oleh Tuanku Sultan kita sendiri sebagai yang dipertua, dan dibarisi dengan ahli-ahli majlis yang dilantik di kalangan profesional, di kalangan ulama dan sebagainya. Majlis Agama ini dia sebagai satu badan induk yang mengawasi, ya, pengurusan Islam kita di negeri Pahang. Manakala kita ada Jabatan Mufti Negeri Pahang. Mufti ini kalau kita lihat dalam enemen kita bahawa dia duduk selepas kepada ketua agama. Selepas tuanku tu, mufti ini dia sebagai penasihat kepada tuanku dalam hal ehwal hukum syarak dan memastikan negeri kita perjalanan hukum syaraknya menepati, ya, menepati dari sudut mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Maknanya ini tugas utama daripada Jabatan Mufti. Mana mufti itu dia duduk di kedudukan yang selepas tuanku, dia adalah sebagai penasihat kepada tuanku dan hal ehwal agama Islam kita di negeri Pahang. Jadi bilalah sesuatu perkara, contohlah berlakunya COVID-19, maka kebanyakan negara telah menutup pintu kemasukan orang luar, ya, pelancong dan sebagainya. Dan kita, negara kita pun, kita telah menutup pintu sempadan. Sehinggalah kepada keperluan untuk kita menetapkan tidak ada perkumpulan-perkumpulan manusia dalam satu tempat. Dan akhirnya melibatkan isi agama, penutupan masjid, surau, tanah kubur dan sebagainya, kerana di sinilah tempat perkumpulan umat Islam sama ada solat Jumaat, solat fardu, hari raya dan sebagainya. Dan sekarang ni kita hampir, ya, kita sudah berada di penghujung 10 pertama dalam bulan Zulhijjah ini untuk kita menyambut Aidul Adha, ya, hari raya korban. Mana tinggal dalam 2 hari saja lagi, ya, kita akan menyambut. Hari esok dah hari hari Rabu, Kamis 8, hari Kamis 9, hari 10 Jumaat itu kita dah 10 Zulhijjah, hari raya Aidul Adha. Maknanya bila cerita tentang aktiviti agama ini, maka seperti mana disebut oleh saudara Abdul tadi, bahawa kalau di wilayah dia ada mufti wilayah persekutuan, kita ada pula badan-badan yang lain, yang mana agensi agama ni dia mesti merujuk juga kepada kepakaran dari sudut melihat situasi keadaan. Bila mana sesuatu ini berlaku, dibawa kepada majlis agama, maka Jabatan Mufti perlu mengadakan satu jawatan kuasa penuh hukum syarak bersidang untuk memutuskan bagaimana kaedah hukum syaraknya dalam menghadapi suatu musibah yang berlaku. Justru itu kalau kita lihat, bila mana negara kita telah mengumumkan, ya, seperti mana WHO mengumumkan pandemik, wabak, maka negara kita, MKI ataupun Majlis Kebangsaan bagi Hal Agama Islam bersidang, maka negeri juga turut bersidang untuk memutuskan apakah yang terbaik kepada masyarakat Islam kita di negeri Pahang. Maka Jabatan Mufti telah bersidang yang dihadiri oleh kesemua, ya, panel-panel hukum syarak membincangkan isu ini, kewajaran untuk kita menutup, ya, aktiviti ibadah di masjid, surau, tanah perkuburan dan sebagainya, termasuk juga perayaan-perayaan, sambutan dan sebagainya. Justru itu kalau kita lihat peranan Jabatan Mufti ini, dia berlainan dengan peranan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Dia tidak sama juga dengan Mahkamah Syariah Negeri Pahang. Dia tidak sama juga dengan Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Pahang. Maknanya dalam pengurusan Islam kita ada jabatan masing-masing yang akan berfungsi untuk lengkap melengkapi pentadbiran agama kita di Negeri Pahang ini. Saya fokuskan kepada peranan Jabatan Mufti Negeri Pahang. Bila mana isu ini timbul, maka kita telah mengadakan satu persidangan perundingan hukum syarak, dan telah dibentangkan. Siapa yang membentangkan? Mestilah mereka yang ada autoriti dari sudut suasana negara kita, sampai tahap perlu dah atau tidak kita menutup masjid dan surau kita. Maka kita dibentangkan satu kertas pembentangan daripada Majlis Keselamatan Negara, MKN, melihat suasana negara kita,
adakah kalau kita tidak tutup, rakyat kita boleh berjaga, menjaga sosialnya ataupun tidak. Kemudian, kita dibentangkan juga paper ataupun kertas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Maknanya, dua agensi yang utama negara kita ini yang punya peranan yang amat besar dalam negara kita membentangkan kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Pahang. Dan jawatankuasa panel-panel tadi, dia akan melihat suasana apa yang berlaku dalam negara kita ini untuk disesuaikan dengan hukum yang telah ada. Sebagai contoh, kan, sunatnya kita ini merapatkan saf kita. Tapi dalam suasana ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada kita bahawa penjarakan itu penting supaya tidak berlakunya penularan jangkitan itu. Sekurang-kurangnya 1 meter yang disebutkan kepada kita. Maka di sinilah peranan fiqah mendapani cabaran umat Islam ini untuk meletakkan agama tadi sesuai dalam apa jua keadaan, tanpa kita mengenepikan hukum qat'i, hukum yang dah jelas. Sembahyang fardu, sembahyang Jumaat dan sebagainya. Maknanya ini dah perkara yang dah qat'i dah. Sembahyang Jumaat itu ada satu kefarduan. Namun dalam suasana yang menimpa ataupun yang musibah yang berlaku tadi menyebabkan jawatankuasa berhukum syarak melihat suasana ini seperti yang dibentang oleh Majlis Kemasyarakatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, maka membuka, kita bedah pula kitab-kitab ulama-ulama kita bercerita tentang isu ini. Maka keputusan yang kita ambil, kewajaran untuk kita menutup masjid, surau dan juga perkumpulan di tanah perkuburan ataupun meraihkan sambutan Hari Kebesaran Islam, solat Aidul Fitri dan sebagainya, berdasarkan kemaslahatan kepada umat Islam kita. Walaupun sebenarnya pada memula dulu Ustaz Abdul, sampai tahap kita ni takut kepada Allah ke takut kepada COVID. Okay. Ada persoalan-persoalan itu berlaku. Beginilah sebenarnya, kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu ya, membincangkan isu-isu yang berlaku di zaman dahulu dan kita kiaskan apa yang berlaku. Kita lihat dulu hadis Nabi. Nabi menyebutkan bila mana kamu berada dalam satu kawasan itu, kawasan itu ada wabak, maka jangan kamu keluar. Maka ini asas-asas yang kita ambil. Kemudian peranan ulil amri dalam menentukan kemaslahatan rakyatnya, kita ambil juga. Kemudian bila sesuatu itu luas, maka disempitkan. Kita mengambil kaedah usul fiqh, kawaidu fiqhiyah untuk kita. Kemudian kita melihat juga kepada maqasid syar'iyah untuk menjaga agama, menjaga nyawa kita dan sebagainya. Semua ini digarap oleh ahli panel dan menentukan satu hukum ataupun satu pandangan yang perlu diamalkan ataupun dilaksanakan oleh masyarakat kita di Pahang. Maka inilah peranan Jabatan Mufti untuk membuat suatu ketetapan. Dan ketetapan ini adalah berdasarkan kepada tidak lagi daripada 4 asas utama. Dalil Al-Quran yang kita ambil, hadis ya daripada Nabi SAW, daripada ijma' ulama' kita, dan juga kias yang kita ambil. Ada 4 teras utama ni yang menjadi satu pegangan kepada panel hukum syarak kita untuk menetapkan satu hukum yang mana kemaslahatan umat itu diletakkan utama berdasarkan dengan hujah-hujah yang telah diberikan ataupun yang telah dikongsikan bersama dengan semua jabatan. Maka justru itu kalau kita lihat, peranan Jabatan Mufti ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Islam kita. Apakah amalan yang perlu kita pegang dalam tempoh COVID ini? Keluarlah fatwa kita yang pertama, kita tidak benarkan untuk solat fardu, solat Jumaat beramai-ramai. Kita tukarkan daripada Jumaat kepada Zuhur di rumah masing-masing. Sembahyang fardu pun di rumah masing-masing. Hanya bila siak dan imam saja yang bertugas pada hari itu untuk melaksanakan, menyelesaikan kefarduan. Kemudian daripada PKP, kita berubah kepada PKPB bersyarat. Maknanya di situ ada kelonggaran. Maka jawatankuasa fatwa pula akan duduk bersidang semula, melihat semula, meminta kepada KKN ataupun daripada MKN membentangkan semula situasi negara kita. Maka inilah saya sebutkan tadi, fiqah ini dia berjalan seiringan dengan apa yang berlaku dalam suasana kita hari ini. Dia tidak seperti mana akidah. Akidah ni percaya kepada Allah tu dia mutlak. Tak ada dah kita nak
nak kaji semula lah pegangan kita tak. Tapi fiqh ini dia berjalan. Sama juga bila kita berada di tempat mastering kita, mukim kita, kita sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Bila mana kita keluar daripada kawasan rumah kita melebihi daripada 2 marhalah tadi, bertukar hukumnya boleh kita memendekkan, mengkasarkan apa, menjamakkan antara dua-dua solat. Maka di situlah sebenarnya fiqh ini tidak sama dengan tahid dan sebagainya. Peranan kita tadi bila mana kita telah meletakkan satu hukum, maka siapakah akan menjalankan hukum ini? Maka hukum ini tadi dipulangkan semula kepada tonggak utama kita, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Majlis agama ni selain daripada majlis agama, dia ada adat resam. Kenapa ada adat resam? Kerana Islam tidak menolak amalan-amalan ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat, meraikan selagi mana adat resam tadi tidak bertentangan dengan hukum syarak itu sendiri, maka meraikan. Maka majlis agama tadi menerima satu ketetapan yang diputus oleh Jabatan Mufti, maka mereka akan mengangkat ataupun mengemukakan kepada kepada tuanku sebagai ketua agama. Maka inilah indahnya kita ni di negeri Pahang ataupun di Malaysia ini, kita ada kerajaan beraja. Ketua agama dipegang oleh seorang raja. Maka daripada jatuh fatwa tadi, serah pada majlis agama mengangkat kepada kepada tuanku. Bila tuanku berkenan dengan apa yang telah dibentangkan, maka majlis agama akan memberikan perkara yang dasar ni tadi kepada pelaksana adalah di peringkat Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Maka barulah kita lihat kekuatan kita bersepadu tadi. Jabatan Agama mempunyai pejabat-pejabat agama di setiap daerah dengan ada kaki tangan pegawai apotekar dan sebagainya. Maka diturunkan SOP ni tadi yang dibuat dan sebagainya untuk pelaksanaan di peringkat Negeri Pahang. Maka kita lihat cantiknya carta alir kita daripada Jabatan Mufti, dia pergi kepada Majlis Agama, diturun pula kepada Jabatan Agama. Maka pelaksanaan tadi telah diserapkan kepada seluruh pelosok tanah air kita ataupun khususnya di Negeri Pahang. Maka di sinilah peranan kita tadi, Jabatan Mufti tadi letakkan satu hukum pelaksanaan di Jabatan Agama. Andai kata sesuatu berlaku di peringkat bawahan, di peringkat pejabat agama memberikan suatu isu yang perlu diselesaikan dan sebagainya, maka isu tadi dia akan balik semula kepada Jabatan Mufti untuk kita duduk dan sebagainya, sehinggalah kita beralih kepada PKPP. Bila PKPP ini, kerajaan telah membuka sektor ekonomi, sosial dan sebagainya, diberikan kelonggaran dan sebagainya, maka kita pun duduk semula bersidang adakah kita boleh membuka dan sebagainya. Maka itulah kita lihat, daripada kita tutup semua masjid, surau, tanah kubur, kemudian kita buka pula kepada masyarakat kita boleh solat Jumaat dengan ikut garis panduan muatannya hanya sekadar kemampuan masjid. Kemudian kita beralih pula, boleh lagi hingga sampai tahap jika sekiranya sebuah masjid tadi, surau dan sebagainya, tak muat jemaahnya ramai, maka boleh lagi menggunakan apa fasiliti yang ada di dalam masjid tersebut, di luar. Dan juga hatta jika sekarang ni kita berada dalam suasana yang penjarakan tadi menyebabkan jemaah kita ramai tetapi muatan masjid kita kecil, maka kita mengharapkan jawatankuasa masjid ambil inisiatif ikhtiar untuk membuka ruang tadi, sama ada kita hamparkan sejadah ke, tikar ke, ataupun kita membuka kemah dan sebagainya, supaya setiap hari Jumaat tadi kewajipan tadi dapat ditunaikan oleh seluruh masyarakat kita di negeri Pahang. Cuma apa yang penting adalah kita mematuhi. Bila kita patuh dengan penjarakan, kita bawa sejadah kita sendiri, kita pastikan diri kita bersih, membawa peralatan dan sebagainya, pakai mask dan sebagainya, maka insyaAllah benda tu dapat kita kawal dari sudut pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan. Jabatan Mufti peranannya memberikan satu hukum, pelaksanaannya dilaksanakan oleh Jabatan Agama. Maka apa jua yang berlaku, inilah antara utamanya yang Jabatan Mufti memainkan peranan dalam menentukan hukum kepada masyarakat di negeri Pahang. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat mendengar penjelasan daripada Sahibul Fadilah kita,
apakah peranan kita. Cukuplah saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ulang balik ataupun siarkan balik sebenarnya apakah peranan kita. Tadi peranan Biar Mufti, peranan agama, apa ni, jatah pesan masjid, dan insyaAllah lepas ni kita akan kupaskan lebih lanjut lagi berkaitan dengan peranan-peranan institusi agama ini. Baik, iaitu seperti mana yang kita maklumlah, kita berada dalam tempoh PKPP ini. Jadi apa yang penting iaitu kita putuskan rantai COVID. Nah, ini macam iklan sikit lah. Iaitu elakkan 3S dan 3C. Apa dia itu? Iaitu yang pertama, sesak. Jadi alhamdulillah dalam studio kita tak sesak. Alhamdulillah. Betul, kita pun tak pakai mask ni. Jadi elakkan tempat sesak. Maknanya sekarang ni pun dah dekat dengan hari raya Aidil Adha, akan menjelang tiba, itu hari Lusa je, esok Lusa. Jadi peranan kita tadi, perlu kita menjaga jarak kita. Itu yang kedua, S yang kedua itu sempit. Tempat yang sempit dan tertutup, cuba kita elakkan. Dan yang ketiganya, sembang dekat. Jadi bagi peminat yang suka apa ni, berborak, mengeteh ni kan, jadi kena kontrol sikit lah dalam tempoh PKPP ni. Dan juga sehinggalah tamat tempoh, iaitu 31 Ogos nanti, kita jarakkan. Itu antara peranan kita. Bukan saja peranan institusi agama tadi, peranan kita juga penting untuk kita putuskan rangkaian COVID-19. Dan juga kita amalkan 3W, kan, iaitu apa dia, wash. Ini semua tahu dah ni, anak-anak kita yang sekolah rendah pun dah tahu dah kan, iaitu kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Okey. Kemudiannya apa lagi, iaitu pakai mask. Berada di luar. Dan telah, sebagaimana telah dimaklumkan oleh MKN, iaitu bermula 1 Ogos nanti, diwajibkan memakai mask untuk kita, kalau kita berada di luar ataupun dalam keadaan kenderaan awam dan sebagainya. Dan yang ketiga, W yang ketiga itu WAM, iaitu amaran. Jangan bersalaman atau bersentuhan. Mana dulu kalau kita di masjid kan, di mana-mana sahajalah, kita dah biasa bila jumpa salam. Tak salam tu rasa suatu benda yang ganjil kan. Tapi sekarang ni kita norma baru, kita cuba kawal diri kita kan? Kawal nak salam tu kan? Dan juga apa ni, amalkan etika batuk. Dulu kalau batuk terbersih kan, tak ikut SOP, jadi kita kena amalkan norma yang baru ni. Dan juga lakukan desinfeksi. Dan sekarang ni banyaklah mana tempat-tempat yang ada, duduk di rumah. Jadi tuan-tuan, rahmatullah sekalian, kalau sekiranya kita tidak ada keperluan, nasihat, bukan nasihat saya, nasihat MKN dan Kementerian Kesihatan, duduklah di rumah. Manakala Raya Haji dimulakan nanti, seperti mana yang dimaklumkan semalam, hanya 20 orang tetamu sahaja dibenarkan. Mana kena ambil nombor lah kan. Jadi kita kawal supaya apa, supaya kita sentiasa berada dalam keadaan sihat dan juga dapat menunaikan ibadah. Sebab itulah banyak hadis-hadis dan juga ayat Quran menyebutkan bahawa kita kena menjaga kebersihan. Dan sebenarnya kebersihan ni lama dah, bukannya masa COVID ni juga. Sebenarnya amalan kebersihan ni memang dah lama, dan memang sunnah-sunnah Nabi SAW mengajar kita untuk menjaga kebersihan. Cuma kadang-kadang kita terlalai, teralfa sedikit kan, dari segi kebersihannya dan sebagainya. Dan dapatkan rawatan. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada gejala, betul, kalau kita masuk di mana-mana sekarang ni, kita kena cek suhu. Mana suhu 37.5 ke atas tu, boleh balik. Hatta di masjid kan, masjid pun baliklah. Maknanya supaya apa, supaya tidak berjangkit rangkaian COVID-19 tadi. Itu sebagai refresh ataupun iklan sikit lah. Jadi tuan-tuan yang mata sekalian, sedang penonton, jangan lupa like and share FB Live Pimpin, untuk kita sama-sama berkongsi dengan Sahibul Fadilah Tuan Haji Ahmad Zaki bin Ma'zin, yang merupakan Timbalan Mufti Negeri Pahang. Jadi insyaAllah kita masuk ke sesi yang ke, slot yang kedua. Iaitu tadi Fadilah ada sebut berkaitan dengan peranan AJK Masjid tadi kan, daripada
negaranya, kemudian jabatan muftinya, kemudian jabatan agamanya, kemudian peranan ejekan masjid. Saya percaya sedang penonton, di kalangan penonton kan ada juga yang merupakan ejekan masjid. Jadi sukalah saya mohon jasa baik Fadil Fadilah untuk menerangkan apakah peranan ejekan masjid dalam mematuhi dan menasihati ahli qaryah. Sebab dia, mereka ni paling rapat dengan ahli qaryah masing-masing. Macam di Pahang ni tak silap saya 200 lebih. Di Kuantan saja 200 lebih masjid. Itu saja di Pahang. Di Kuantan dan di daerah-daerah lain mungkin mencecah ratusan masjid. Jadi saya jemput tuan untuk menjelaskan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Abdul. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut menasihati tadi, terasa di kita ni macam kerdil sangat nak menasihati jatang kuasa masjid dan juga program masjid, kerana mereka lah sebenarnya kekuatan ya di peringkat pelaksanaan agama kita negeri Pahang. Jatang kuasa masjid dengan program masjid ni, dia adalah frontliner kita. Sekarang ni sebenarnya dalam tempoh PKPB, PKPP ini, frontliner kita adalah jatang kuasa dan program masjid kita, Saudara Abdul. Justru itu pengalaman berada di pejabat agama dahulu. Sebenarnya jatang kuasa masjid ini telah dienemankan di bawah pentadbiran agama Islam negeri Pahang, bahawa mereka ni ada kuasa dalam pentadbiran, termasuk juga pegawai masjid, termasuk imam, bila, siak ataupun khatib yang dilantik oleh majlis agama ni, mereka ada satu kuasa untuk menjaga syarak kita di kampung-kampung ataupun di taman-taman dan sebagainya. Justru itu dalam tempoh kita menghadapi suasana wabak COVID ini sendiri, ini adalah satu harapan, satu juga keperluan kepada frontliner kita. Dulu kita kata frontliner ni hospital, ya, petugas doktor kita, nurse kita, tentera, polis, JPAM dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia beralih kepada masyarakat kita. Kalau di rumah, frontliner kita adalah mak dan ayah kita ataupun suami ataupun isteri, frontliner kepada anak-anak, ya. Jadi kita sendiri akan menjaga diri kita untuk mengatasi isu yang berlaku pada hari ini. Justru itu dalam pelaksanaan kita sebut tadi, bila fatwa dah keluar ditutup masjid, tidak dibenarkan, siapakah yang akan menjalankan isu ini? Jabatan agama terhad tenaganya, ya, tidak mencukupi. Tetapi itulah tadi indahnya kita tadi bersyariat tadi, maka diturunkan kuasa tadi kepada jatang kuasa masjid untuk menjaga masjidnya, menjaga tanah kuburnya, jatang kuasa surau menjaga surau, ya, dan sekitarnya, termasuk juga tanah perkuburan di bawah jatang kuasa masjid. Maka justru itu kita lihat pelaksanaan Islam kita tadi daripada pejabat agama diturun kepada masjid. Di masjid ni dia ada pengerusi dan jatang kuasa. Apa fungsinya? Salah satu adalah mengurus takbir masjid, termasuk juga tanah perkuburan, ya, termasuk juga hak ehwal apa yang berlaku dalam qaryah kita. Ada orang susah ke, ada keperluan segi syarak kita, maka mereka ni hanya akan melaporkan kepada pejabat agama, termasuk juga pegawai masjid kita, untuk melihat kemampuan ataupun keperluan kepada kampung kita, imam kita, bila kita, siap kita. Hatta dalam tempoh PKPP ini ataupun PKP ini, kita telah mengeluarkan satu, mengamalkan apa yang Nabi pernah buat dulu, iaitu azan kita tukar hayyanas solah hayyanal falah tadi kepada solu fi buyutikum. Memanglah kita kata rasa macam janggal sikit, biasanya hayyanas solah hayyanal falah, tiba-tiba kita dengar azan kita solu fi buyutikum, sebab kita pun tak tahu apa maksud dia. Jadi kita putuskan dalam jangka fatwa kita, azan dalam tempoh PKP ini, supaya kita tukar daripada hayyanas solah hayyanal falah kepada solu fi buyutikum, berdasarkan apa yang telah dibuat, disuruh oleh Nabi SAW di zaman Nabi dulu. Maka kita dengar azan yang dilaungkan oleh para bilal kita, muazzin kita, selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, solu fi buyutikum, solatlah di rumah-rumah kamu. Maknanya di situ kita tidak benarkan mereka hadir ke masjid. Berlaku tak zaman kita?
juga berlaku di zaman Nabi SAW. Maka ambilan hukum tadi ada sandarannya. Bukanlah kita main reka-reka ataupun kita buat pula solo fi buyutikum, kita reka. Tak, ada ambilan sumber hukum ni. Jadi peranan jawatankuasa dan pegawai masjid ini adalah sekarang ni kita serahkan kepada mereka sebagai frontliner. Hari ini alhamdulillah kita di Pahang tidak ada lagi kluster masjid, kluster surau, kluster tanah perkuburan. Dengan apa? Dengan kerjasama yang cukup hebat, cukup padu daripada barisan utama kita di kampung Korea kita adalah jawatankuasa dan pegawai masjid kita. Maka jangan pecahkan rekod kita ni, Ustaz Abdul, ya? Jangan pecahkan, kita kena jaga kita. Pastikan, mana itu sebabnya kenapa kita sediakan SOP tadi supaya frontliner kita di kampung dapat melihat, dapat memahami dan dapat melaksanakan. Pastikan ahli qara yang datang, kadang-kadang ada setengah juga sahabat kita ni yang kata, tak apa, saya ni dah umur 70-80, mati-mati juga. Betul lah kita nak mati, tapi jangan sampai kita menjangkiti sahabat kita yang lain. Yang tak nak bawa sejadah sendiri, yang tak nak pakai mask, yang batuk pun datang juga, yang demam datang juga. Maka sebenarnya kita telah mendatangkan satu mudarat kepada orang lain. Maka tak rasa bersalah dah kita tadi. Dengan sebab kita seorang tadi, yang tak pakai mask ke, yang dalam keadaan kita bergejala, kita datang juga sehingga kita menjangkiti kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Maka justru itu, peranan jawatankuasa tadi telah menguatkuasakan peraturan-peraturan yang telah disediakan oleh pihak berkuasa agama. Dan mereka adalah sebagai orang kuat kita di kampung, iaitu memastikan masjid kita, surau kita, tanah perkuburan kita dapat dijaga dengan baik supaya tidak ada satu fitnah kepada agama kita. Inilah peranan yang cukup besar kepada tanggungjawab peranan dan kepada jawatankuasa masjid kita, daripada pengerusi, jawatankuasa dan sebagainya. Hatta jika sekini memang kita lihat masjid ini satu tempat pertemuan umat Islam kita, tapi jangan sampai tahap masjid kita menjadikan satu kluster pula, kluster yang baru merebaknya COVID ini di kalangan masyarakat kita. Pastikan ya, tapi jangan sampai peraturan yang kita buat ni tadi dia bukan bukan hadis ya, dia bukan juga Al-Quran yang tak boleh kita ada budi bicara. Sebagai contoh ya, ada setengah masjid dia ada budi bicara, ada rakan-rakan kita yang datang tak bawa sejadah. Okey, dia sediakan sejadah masjid bawa. Maknanya dia dapat solat, solat juga dalam keadaan mendidik dia supaya akan datang bawa lah sejadah. Ada yang tak pakai mask, ada setengah masjid menjadikan secara percuma. Nak semayang boleh, tak bawa lupa dan sebagainya, bagikan mask dia boleh solat. Ada yang setengah masjid mungkin dia letakkan, dia bagi percuma tetapi dia letakkan tabung untuk derma kepada masjid. Ini salah satu juga sebabnya ini adalah perkara yang saya sebutkan tadi, peraturan mesti berwuduk daripada rumah, bawa sejadah, bawa sendiri kalau orang Pahang kita panggil jabi kan, isi selipu kasut dan sebagainya. Tiba-tiba kita tak bawa, maka peranan jawatankuasa masjid dengan pegawai masjid tadi menyantuni jemaah kita tadi. Sebab kadang-kadang dalam 1,000 orang yang datang tu mungkin ada 1-2 yang ada lupa dan sebagainya. Maka peranan kita untuk bantu juga mereka, jangan sampai tahap kita menghalau. Tak pakai mask, halau balik. Maka memang boleh, peraturannya boleh, tetapi alangkah seronoknya kita atas budi bicara kita tadi ambil inisiatif untuk kita sediakan. Tak ada yang ni, kalau duit kita masih tak ada, okey, tak boleh percuma, kita letakkan tabung, dermalah. Mas tadi harga kalau di Maidin tu RM1.50, mungkin masjid boleh jual RM2. Dapatlah sikit sekurang-kurangnya masuk ke tabung masjid sambil kita ambil tadi. Saya ambil contoh di Kipsas, ya, masjid masjid sekolah Islam. Dia mesti pakai stoking. Sampai naik, stoking tak bawa. Dia sediakan secara percuma stoking, tapi letakkan tabung. Dermalah sebanyak mungkin. Ada RM1 bayar, RM1. Kalau tak ada derma pun, masuk, masuklah juga, maknanya dia dapat solat bersama. Tapi insya-Allah alhamdulillah atas apa kita menyantuni jemaah tadi, maka rezeki yang Allah beri kepada masjid-masjid ini tadi dia dapat. Dan juga tabung-tabung masjid tadi kena diurus dengan cara yang baik. Sebab sekarang ini laluan kita masuk satu, keluar satu. Maknanya terhad. Maka pastikan pengurusan masjid kita jangan sampai tahap masjid kita tidak ada sumbangan untuk kita melaksanakan program-program kita.
termasuk juga program-program yang lain. Ya, sekarang ni kita dah boleh dah kuliah maghrib dah boleh, kuliah subuh pun dah boleh, nak buat duha pun boleh, nak buat program-program kecil-kecil pun boleh. Terhad jaga SOP kita supaya kita dapat melaksanakan dan tidak masjid kita menjadi satu yang masjid yang ditutup, masjid yang diberikan amaran dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Kita sekarang ni dah sampai ke PKPP, dah nak habis dah. 31 Ogos akan tamat. Mungkin dalam sebulan lagi kita akan tamat. Maka inilah diberikan oleh tempoh, oleh kerajaan kita supaya kita dapat bebas betul daripada COVID-19 ini, daripada menjangkiti masyarakat kita. Kita negeri Pahang ni alhamdulillah kita bersyukur dengan pimpinan kita daripada institusi istana kita, institusi diraja, kepada pimpinan negeri kita daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, daripada SUK kita sampailah ketua jabatan kita, telah sedaya upaya membuat sesuatu ini untuk menjaga rakyat kita negeri Pahang. Maka kita sebagai rakyat sebenarnya adalah tanggungjawab kita sebagai hukum syarak kita, kita jaga diri kita ni. Ku anfusakum wa ahlikum, kita jaga diri kita, anak-anak kita, supaya kita tidak jumpa kepada kecelakaan tadi. Sebab kita tidak mengalami. Cuba kita berkongsi, cuba sahabat-sahabat sekalian boleh tengok dalam YouTube dan sebagainya, apakah perasaan mereka yang pernah menjalani kuarantin, mereka yang pernah terlibat dengan COVID dan sekarang ni sembuh. Suasana yang mereka lalui, ya, di kuarantin, tidak ada aircon, makan pun tak ada pilihan, tak boleh nak berborak dengan sesiapa, kita seorang diri kita sendiri, ya, berada dalam suasana yang cukup memerikkan, ya. Maka berkongsi idea ni tadi supaya kita dapat merasai, supaya kita jaga sungguh-sungguh, supaya kita tidak menjangkiti ataupun kita tidak meruntuhkan apa yang telah dibina, yang telah dibuat oleh kajian kita tadi, dia akan berulang kali kedua. Jadi saya rasa itulah antara peranan jawatankuasa masjid, pegawai masjid. Kita pastikan rumah yang kita jaga tadi, rumah Allah ni tadi, institusi yang kita jaga tadi, kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan juga yang penting juga, salah satunya juga adalah kita perlu ada juga boleh bicara. Kalau sesuatu tu ada isunya, sebabnya peraturan yang dibuat dia tidak akan dapat merangkumi keseluruhan. Asas-asasnya telah diletak oleh kerajaan, maka mungkin ada kecil-kecil perkara yang kecil-kecil yang remeh-temeh tadi, kebijaksanaan jawatankuasa untuk memikirkan menyelesaikan isu itu. Dan andai kata ada sesuatu tu yang tak boleh diselesaikan, bawa ke peringkat pejabat agama Islam daerah. Pejabat agama tak dapat selesaikan, dia akan bawa ke jabatan agama. Jabatan agama perkara ini yang besar, dia akan bawa ke peringkat negeri. Maka di sinilah saluran-saluran kita. Jangan kita bertindak sesuatu yang di luar bidang kuasa kita, yang boleh mendatangkan impak yang kesannya cukup besar kepada masyarakat kita. Wallahualam. Alhamdulillah, datang betul-betul sekalian. Kita dah mendengar kupasan Faibul Fadilah Tuan Haji Ahmad Zaki, yang saya rasakan masih belum cukup lagi sebenarnya. Banyak lagi soalan-soalan yang saya ingin utarakan, tetapi manakan kita telah berlangsung hampir satu jam. Jadi kita ambil masa rehat sebentar. Jadi diharapkan sedang penonton FB Live, pimpin, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan sambung lagi untuk mengupas tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu COVID-19, pemulihan kepada sisi agama. InsyaAllah kita akan jumpa sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Wallahualam. And Russia blasted the Obama administration after President Obama announced his plan to expand airstrikes against ISIS targets. That's why, Maui, here we go. Oh Tuhanku, aku mengadu, jangan kau serahkan aku pada diriku. Oh Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mampu. Dengan pujianmu bantulah aku. Kemaafan kamu lebih luas dari lautanmu. Menangislah, wahai mata, demi Tuhanmu. Ya, tiap hari kau berjalan.
berjalan dengan penuh sombong alpa. Kau langsung tak peduli dengan kalamnya si dia. Menunggumu datang menyembah, kau sujud padanya. Mengapa manusia kau buat gua lupa? Neraka atau syurga seakan tiada. Segalanya tipu daya, dunia yang benar kata dusta. Fitnah dajjal bakal tiba, menangislah wahai mata. Aku rindu naungannya tapi iri. Yeah. Juga akhirat di dalam jiwa. Bayangan ketakutan segala dosa dan dajjal bakal tiba. Apa kau lupa? Aku kamu cuma hamba derita seksa menanti di neraka. Oh Tuhanku, yeah, aku mengadu. Let's go. Jangan kau serahkan, jangan kau, aku pada diriku. Oh Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mampu. Dengan ujianmu bantulah aku kemaafan. That's why Maui, here we go. Oh Tuhanku, aku mengadu. Jangan kau serahkan aku pada diriku. Oh Tuhanku, sesungguhnya aku mampu. Dengan ujianmu bantulah aku. Kemaafan kamu lebih luas dari lautanmu. Menangislah wahai mata demi Tuhanmu. And Russia blasted the Obama administration after President Obama announced his plan to expand airstrikes against ISIS targets inside Syria. So how will Putin's relationship with Syria impact the fight against ISIS? Joining us, Russian ambassador. والله لا اعتراض على حكم الله. هو ولا يعلم بالغيب الا الله عز وجل. يعني كان مشروع قائم في سوريا انه كان يرسم لهم مستقبل عريق. بس الان والله صعب. صعب يعني اترك للزمن، الله اعلم. ما اتوقع. يعني ما يعرف لانه يعني تنبؤ صعب، لأنه كان أنا أول أطفال كان عندي ابني عبد الرحمن يقول أنا بدي صير طيار، ابني عبد الله كان يقول أنا بدي صير مدرس، بنتي عيدة تقول أنا بدي أصير طبيبة، الثانية آية الصغيرة تقول أنا بدي أصير صيدلية. شوف كيف كان الآن يعني يسألها يقول أنا كان الآن هنا ما يعني ما في تفكير إنه يعني إيش. عبد الله خلاص قفل، جاء لهنا خلاص من صار حرب دمار في سوريا سكر تدريس، ما عاد فيه يعني هو ما يفكر بالمستقبل، هو ما عاد فكر يعني على الله. الحمد لله. الحمد لله. Cool.
Here we go. Oh Tuhanku, aku mengadu, jangan kau serahkan aku pada diriku. Oh Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mampu dengan ujianmu, bantulah aku. Kemaafan kamu lebih luas dari lautanmu. Menangislah, wahai mata, demi Tuhanmu. Ya, tiap hari kau berjalan dengan penuh sombong alpa. Kau langsung tak peduli dengan kalamnya si dia. Menunggumu datang menyembah, kau sujud padanya. Mengapa manusia kau buat buah lupa? Deraka atau syurga seakan tiada segalanya. Tipu daya dunia yang benar kata dusta. Fitnah dajjal bakal tiba. Menangislah wahai mata, aku rindu naun. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil amdiya. Salim salim Muhammad wa alaikum salam. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam ruangan Jom Tanya Pakar, iaitu tajuk yang kita bincangkan pada kali ini, iaitu COVID-19 pemulihan kepada institusi agama. Jadi bersama saya Sahibul Fadilah Tuan Haji Ahmad Zaki bin Muazzin, Timbalan Mufti Negeri Pahang. Jadi insyaAllah kita sambung lagi perbahasan kita pada kali ini. Jadi saya sukalah sambung lagi pertanyaan kepada tuan, iaitu kita ni kita dah cerita bagaimana peranan institusi agama, peranan-peranan badan-badan organisasi-organisasi. Jadi sekarang ni kita lihat kembali COVID-19 ni, kalau kita tengok pada tajuk tu, dia pemulihan kepada institusi agama tu sendiri. Mungkin boleh tuan jelaskan daripada COVID-19 ni, kemudiannya pemulihan kepada institusi agama tu sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala fama ba. Masih pada Sabdu, bila kita lihat tentang COVID ni, antara cabaran kita adalah bagaimana kita nak memulihkan kepercayaan masyarakat Islam kita terhadap institusi ini, dan juga bagaimana kita menguruskan institusi ini supaya dia dapat bertahan. Kita sebenarnya bila kita dah buka PKPP ini, dibuka sektor ekonomi, rancak dah ekonomi kita berjalan, wadah berniaga dan sebagainya. Masjid kita pun kita dah buka dah, apa juga aktiviti. Namun dia macam orang berniaga lah, baru kita nak mula menarik pelanggan kita semula. Kadang-kadang setengah tu mungkin dah rasa seronok dah ya, di rumah. Dan rasa rimas pula datang ke masjid kerana kena tembok kat dahi ambil suhu, kena pakai mask, kena bawa sejadah, kena bawa plastik untuk isikan selipur kita, kasut kita dan sebagainya. Ini cabaran-cabaran untuk bagaimana kita nak memulihkan keyakinan kepada masyarakat kita, kembalilah semula kepada institusi agama kita, masjid, surau kita, untuk kita beramal, beribadah seperti mana biasa, tetapi dengan norma yang baru. Jadi ini cabaran-cabaran yang bagi saya antara yang difikirkan oleh kerajaan, bagaimana untuk kita berusaha. Justru itu dalam apakah antara perkara yang kita boleh beri fokus kepada kita. Saya sebutkan tadi sebelum tadi sejauh mana peranan jawatankuasa dan pegawai masjid dalam menyantuni kepada jemaah kita supaya jemaah kita tidak lari. Bagi saya sebenarnya bila kita lihat pemantauan kita, kita sekarang ni telah kehilangan ya, hampir dalam 20-30, mungkin ada yang sampai 50% jemaah kita yang biasa hadir ke masjid. Tapi dalam tempoh ini, bila mana kita dulu hadkan umur 70 tahun ke atas tak boleh, yang bergejala tak boleh, kanak-kanak tak boleh, maka ini adalah antara mereka-mereka yang tak dapat hadir ke masjid. Bila kita buka ni pun sekarang ni, kita masih lagi tidak menggalakkan anak-anak yang kecil umur bawah 12 tahun ke bawah untuk hadir ke masjid. Ini antara kita punya aset kita sebenarnya sebelum ini. Tapi dengan tempoh kawalan pergerakan kita ni, maka anak-anak kita yang tadi, kita tak nak sangat terdedah dengan apa yang berlaku. Kita bimbang, kita ni mungkin dah agak dewasa,
jika sekiranya kita maklumi di kuarantin, makan bercatu dan sebagainya, makan kita tadi, mungkin kita boleh bertahan. Tapi anda katalah COVID ini berlaku pada anak-anak kita di usia 9 tahun, 10 tahun, kita tak tahu kemampuan mereka untuk menghadapi suasana itu sendiri. Itu sebabnya kadang kata, dulu kita kata 15 tahun ke bawah tak boleh. Sekarang ini kita buka 12 tahun ke bawah, kita tak galakkan bawa dan sebagainya. Sama juga ke pasar raya, kalau bolehnya tak payahlah bawa anak-anak kita ke pasar raya. Itu kita lihat dari sudut apa yang telah dibuat oleh kerajaan. Berbalik semula kepada kita nak perkasakan sebuah institusi agama kita. Sebenarnya institusi agama, Jabatan Mufti, Majlis Agama, Jabatan Agama, mereka ini sebenarnya bukan duduk berpeluk tubuh, tetapi sentiasa setiap hari adanya kita berbincang, bermesyuarat dan sebagainya untuk bagaimana kita nak memulihkan semula institusi masjid ini. Dan sebenarnya ramai di luar sana, kalau contohnya kita lihat apa yang telah dibuat oleh masjid negeri, ya, Sultan Mahsatu Kuantan kita, masjid negeri kita, hatta ada yang penyumbang-penyumbang untuk memudahkan. Daripada kita dulu kita pegang, macam kita ke pasar raya, kita kena hal yang tembok atau pegang tangan. Sekarang di masjid negeri ada hamba Allah yang menyumbangkan kawalan suhu tadi, pengesan suhu tadi, hanya kita letakkan wajah kita, diambil dan direkodkan. Tak perlulah 3-4 kali setiap kali datang. Hari ini dengan kekurangan kita tadi, membekalkan semasa setiap kali kita hadir ke masjid, suhu kita perlu ambil dan kita perlu mengisi dalam sama ada pahanggu ke ataupun mai sejahtera untuk kita isi maklumat kita. Inilah norma baru yang disebut oleh Yang Perdana Menteri kita, latihan kepada kita. Dan sekarang ini kita telah move on, kita telah cuba bergerak supaya dalam kerja kita, kita telah mula dah maknanya bersalaman, walaupun berat hati kita sebenarnya. Sebab bila salam ni tadi, antara tangan kita bersalam, dia sebenarnya menebikkan satu perasaan yang lebih mendalam kepada kita ni. Namun dalam keadaan norma baru, kita tidak digalakkan untuk kita bersalam ataupun tak boleh bersalaman. Kerana bersalaman tadi kita bimbang, kita rasa kita bersih, selamat, tapi kemungkinan kita tadi pembawa juga. Jadi itulah disarankan supaya tidak adanya berlaku sentuhan dan sebagainya, berlaku penjarakan. Dulu kita solat seronok boleh borak-borak, sekarang ini duduk di sejadah kita, duduklah daripada A sampai Z, daripada mula sampailah tamatnya solat kita. Maka inilah cabaran kepada institusi agama kita, masjid, surau. Dulu tanah kubur, keluarga hanya boleh tengok daripada jauh sahaja. Sekarang kita dah boleh masuk tanah perkuburan. Cuma jaga penjarakan kita, jaga keselamatan kita. Termasuk juga mak tahfiz kita. Mak tahfiz ini bukan kanak-kanak usia 12 tahun ke atas. Ada yang hantar anak seawal 7 tahun, 8 tahun. Maka ini risiko-risiko kepada anak-anak kita. Namun alhamdulillah, walaupun mak tahfiz kita hampir keseluruhannya dibiayai ataupun diuruskan oleh persendirian, namun mereka telah mengorak langkah untuk menjaga perkara ini daripada tidak berlaku menjangkiti kepada anak-anak tahfiz kita. Dan sebenarnya mak tahfiz ini telah diumum oleh kerajaan sendiri, kerajaan negeri Pahang sendiri, Majlis Agama, tentang pembukaan. Cuma proses untuk menjaga SOP tadilah yang di peringkat kita. Sebabnya dari sudut di asrama penjarakan tadi, kemungkinan anak-anak kita tadi dia tak boleh dah menampung asrama tadi. Maka yang perlunya ada duduk di luar dan sebagainya. Ini mungkin ada isu-isu yang berlaku. Ya, inilah sebenarnya kesepakatan daripada pintarnya, kita ada mantapnya, kita ada pipiknya. Maknanya ini persatuan tahfiz kita negeri Pahang ini, mereka ini duduk juga berbincang bagaimana untuk kita menjaga apa yang telah ditetap oleh pihak kerajaan. Maka dalam suasana kita nak institusi agama ini kita pulihkan, maka sebenarnya semuanya memberikan suatu tanggungjawab yang cukup berat kepada kita semua untuk memastikan perjalanan institusi agama kita di negeri Pahang ini dia dapat berjalan dengan cukup baik, teratur, dan kita memberikan kerjasama yang cukup hebat kepada pihak berkuasa negeri lah, sama ada MKN, Kementerian Kesihatan, Polis dan sebagainya.
hatta kalau kita lihat di masjid kita, kita ada seorang anggota yang telah ditetapkan oleh polis sebagai PPM, pegawai perhubungan masjid. Maknanya satu masjid ada satu polis yang menjaga untuk mengambil berat tentang institusi agama kita. Maka merekalah sebenarnya memberikan input kepada negeri. Mana report tu tadi, perhubungan tadi akan memaklumkan kepada pihak PDRM tentang apa yang berlaku dalam suasana kampung kita, termasuk juga mak tapi dan sebagainya. Maka kita ada bahagian pendidikan, dari majlis agama pun ada unit pendidikan. Mereka yang akan memantau, membantu, memberikan memberikan adalah bantuan sama ada dari sudut taklimat dan sebagainya. Dan bukan hanya sekadar di Pahang, ya, kita ni sampai ke peringkat negara, ya, di peringkat JAKIM sendiri itu membuat SOP bagaimana perjalanan mak tapis, rumah anak yatim dan sebagainya dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Maka dalam kita memartabatkan, ya, kita memulihkan suasana institusi agama ini, maka sebenarnya bukan peranan Jabatan Agama, bukan peranan pegawai masjid, jawatan kuasa dan sebagainya semata-mata, tetapi sebenarnya lebih besar adalah kita sebagai ahli jemaahnya, kita sebagai ahli masyarakatnya, supaya kita dapat bersama-sama menghormati apa yang telah ditetapkan dan juga kita mengamalkan apa yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan, ya, institusi agama kita dapat kita jaga, kita pulihkan dan kita dapat beribadah seperti mana sebelum ini, insyaAllah. Wallahu'alam. Alhamdulillah, pencerahan daripada fadilah kita. Tuan-tuan dan rahmatullah sekalian, sekalian penonton, kita berehat seketika kerana ada kita menunggu soalan. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar. Sementara kita menunggu soalan-soalan yang akan diberikan ataupun dikongsikan dengan penonton kita, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi sebentar lagi, insyaAllah.